kulina Pasundan Dua Bandung. Ya, jadi kita akan menunjukkan seorang pedagang buat aku. Lagi jadi untungnya mah nggak tahu berapa dan yang betul mah bisa makan aja lah, bayar arisan aja gitu lah. Jadi di akhir mungkin sehari berapa mah nggak tahu, soalnya belanjanya kan nggak dicukur sekali-sekali, belanjanya sekali-sekali kita ketahuan itu akhirnya dia. Kalau ini mah nggak, jadi nggak tentu ya, nggak tentu. Kan kalau orang lain mah belanja kan enak sekali belanja gitu, buat sekarang dan cuma habis, jadi ketahuan kan hasilnya. Kalau ini mah enggak, jadi modal pertama deh langsung semuanya gitu, jadi beliin nanti tak berkembang terus, jadi hasilnya apa yang kurang tambah lagi, apa yang kurang tambah lagi gitu. Dan seperti orang lain gitu. Tapi bumbunya itu apa yang kurang ya? Kalau itu ya latihan pribadi ya, nggak dikasih tahu orang lain. Kupat juga lebih beda. Iya, ini kan kupat ini beda dari yang lain. Kupat ini kan kebanyakan kupat itu ya dari kacangnya. Kalau ini mah kupat. Iya, inilah jelas ya. I'm gonna go away.
kalian coba ya di sini. Bentar, jadi ada kesan kata terlalu lagi. Ini coba tahunya di sini ada tahunya, tapi tahunya itu cuma di kulit-kulit aja, enak kok. Terus ada taugenya sama kulit-kulit. Kita coba ya. Aku mau ke bawah. Mau kacang apa? Ayah baru apa ini nggak sampai kacang? Enggak, ini udah biasa ini dari dulu dari bapak. Coba lagi ya. Jadi kalian coba sama ya. Gimana? Dari jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Paling bukanya jam 6 lah. Sampai paling siang setengah 11 sudah buka. Oh, jadi guys, kalian kalau misalkan belum sarapan, belum ada nasi atau apapun di rumah, kalian bisa datang ke sini terus kalian bisa nyobain sarapan rumah. Yang pelang olahraga video bisa mencobanya di sini. Jangan khawatir. Ayo, coba buat waktunya. Ya, sama-sama.